Masjid Al-Azhar Beverly Batam Center memiliki cara tersendiri untuk menarik para jamaah dalam berbuka puasa selama bulan Ramadan. Selain masjidnya yang nyaman dengan ruangan yang sejuk, pengurus masjid memberikan bonus teh tarik untuk para jamaah yang berbuka puasa di masjid. Masjid ini terletak di komplek perumahan Beverly Batam Center. Dari luar, masjid yang berwarna putih dan dipadukan dengan warna hijau ini terlihat sangat sederhana. Apalagi dengan desain minimalis satu lantai. Pada hari biasa, teh tarik ini bisa dinikmati usai sholat Jumat. Namun saat Ramadan, jamaah bisa mendapatkannya pada waktu sahur dan berbuka puasa. Tidak hanya teh tarik, pengunjung juga bisa mendapatkan aneka takjil gratis. Oh, 5 tahun. Berapa dari lama? Bos daripada Masjid Singapura, 10 lebih kurang, 7-8 masjid lah gitu. Dan terakhir, lalu pindah ke sini, Batam. Jadi mereka ajak saya untuk berkhidmat di masjid sini. Di Batam udah berapa lama? Batam saya duduk sini dah lebih kurang dah 2 tahun. Tahun lepas juga langsung bikin juga teh. Nah. Ya, tahun ini tahun yang kedua. Menariknya lagi, di masjid ini tersedia fotobooth untuk jamaah yang ingin narsis dan berfoto. Letaknya di antara toilet perempuan dan laki-laki. Di sini juga tersedia lahan parkir yang cukup luas. Dari Batam, Alfisari, Emins Media, memberitakan.